cepat perlawanannya bos. Melamar ke sana kemari, membawa ijazah ke sana kemari. Sarjana mancing langsung hebat perlawanannya bos. Di sawah di rawa di kantornya, di sungai di laut setrek. Oke, berjumpa lagi dengan Panglima Jos Gandos. Kali ini Panglima Jos Gandos mau mancing. Kalian nggak tahu kan umpannya seperti apa? Umpannya kampus sangat lengkap bos, karena ini mancingnya Panglima Jos Gandos tidak sama dengan mancingnya para pasukan Hissing Mania. Kita ambil umpannya bos. Dosen utama mancingnya Panglima, Sungai Musi telah menuliskan bahasa hiasannya. Sarjana muda sarjana mancing butuh kesabaran. Jantung pisang. Ini bukan umpan pancing, tapi ini jantung pisang. Jantung pisang ini. Teman-teman dan para penonton seluruh Indonesia dan seluruh dunia, ini jantung pisang ini enak banget kalau dibakar. Nah, ini dibakar bos, dipendam di dalam bara ya. Kemudian kalau sudah matang langsung disantap, disayur, mantap, enak. Nah, kali ini Panglima Jos Gandos mau mancing pakai jantung. Pakai jantung nih, kailnya kita cantelkan di sini. Seperti apa coba? Wow, jorannya langsung melengkung. Tetap di kolam susu bos. Kita coba mancing pakai jantung. Satu, dua, tiga. Langsung berenang jantungnya. Dana mancingnya Panglima Ujuk Sungai Musi. Mantap surantap Jos Gandos. Mantap surantap Jos Gandos. Mantap surantap Jos Gandos. Mantap surantap Jos Gandos. Mancing ikan jabar tir. Hebat perlawanannya bos. Pangan iwak apa orang?
ya ora dipangan. Mancing ora ana kemajuan, wani maju mesti kecebur kaya cuk wani maju. Akhirnya dapat juga jantungnya. Ya dapat lah, orang kita cantelkan tadi. Ikan itu enggak mungkin makan jantung, bos. Karena jantung ini begitu kita lempar, ikannya langsung berdebar-debar jantungan. Jantungan lari mereka, boro-boro mau makan. Makan jantung. Ya enggak mau lah mereka makan jantung ya. Akhirnya jantungnya kita yang makan. Maksudnya kita makan sayur, bos. Ikan lari jantungan. Saya tidak bertanggung jawab kalau mereka jantungan. Oke. Terima kasih kepada semua para penonton dimanapun Anda berada. Panglima Gendos hasil memancing jantung. Kenapa? Karena jantungnya tadi saya cantelkan terlebih dahulu.